Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau kita bisa memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Sekali lagi, selamat tahun baru untuk setiap kita. Kiranya kasih karunia Tuhan terus menyertai kehidupan setiap kita di tahun ini. Mari pada saat ini saya mengajak kita semua untuk mempersiapkan hati kita untuk memasuki ibadah. Pada hari ini, kita bersaat teduh. Ibadah kita pada hari ini, kita mulai dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Pemeliharaannya sudah terbukti dalam kehidupan setiap kita. Mari dengan segenap hati kita bersyukur kepadanya. Kita pujikan seindah siang di sinari terang. Seindah siang di sinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Dalamnya laut seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Surgalah pengharapanku, hidupku tentram, ku nikmati penuh cara Tuhan mengasihiku. Damainya tetap besertaku, damainya tetap besertaku, dan surgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh cara Tuhan mengasihiku. Cara Tuhan mengasihiku. Cara Tuhan mengasihiku. Mazmur 47 ayat 2-3 berbunyi, "Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elulukanlah Raja Allah dengan sorai-sorai, sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi." Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Memang dialah Raja yang besar itu. Dia tidak membiarkan kita terpisah darinya. Firman Tuhan pun berkata dalam Roma 8 bahwa tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita. Tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita
dari Allah kita. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku? Kasih-Mu Tuhan, sahabatku, aniayakah, penderitaankah, tak satupun, tak satupun, tiada satupun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati, dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau Yesus sahabatku. Tiada satu sahabat yang sejati, dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau Yesus sahabatku. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku? Sakit penyakit pencobaankah, tak satupun, tak satupun, tak satupun, tak satupun, tak satupun. Mari jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, pada saat ini kita datang kepada Tuhan. Kita mengaku semua dosa dan kesalahan kita. Kita mengambil waktu sejenak. Tuhan kami, Allah yang kami sembah, kami bersyukur karena Engkau mengasihi kami. Dan seringkali kami menemukan dalam kehidupan kami bahwa Tuhan, mungkin kami begitu sembarangan di hadapan-Mu. Karena kami melakukan kesalahan di hadapan-Mu. Kami mohon anugerah-Mu Tuhan. Kami datang pada-Mu pada hari ini. Mari kuduskan, mari sucikan hati kami. Bawa kami Tuhan kembali kepada Engkau. Bawa kami kembali melihat Engkau. Engkau sahabat dalam kehidupan kami. Tidak pernah membiarkan kami. Jangan izinkan hati kami Tuhan pergi daripada. Kami memohon anugerah, kami memohon pengampunan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mazmur 130 ayat 3 sampai 4 berbunyi, jika Engkau, ya Tuhan, mengingat-ingat kesalahan-kesalahan Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi pada-Mu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Mari jemaat, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita dengarkan petunjuk hidup baru yang terambil dari Yoel 2 ayat 12 sampai 13, berbunyi, tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepada-Ku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengaduh.
Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu, berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Mari jemaat sekalian, bersama-sama dengan gereja di sepanjang zaman dan segala tempat, kita mengikrarkan iman percaya kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Firman Tuhan pada hari ini akan dibawakan oleh hambanya Pendeta Andrew Kusno. Kepada Pendeta Andrew Kusno dipersilakan. Shalom, jemaat kasih oleh Tuhan. Senang sekali kita kembali bisa bertemu di tahun yang baru ini. Sebelum kita bersama-sama kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepada-Mu dalam semua karya-Mu atas kehidupan kami. Juga di tahun yang baru ini Tuhan, ketika kami kembali boleh beribadah kepada-Mu, dan tiba saatnya Tuhan kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon Tuhan kami berkarya tengah-tengah kami, menolong kami juga khususnya hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini. Kami bersyukur, berdoa, menyerahkan ini semua hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus. Amin. Mari bersama-sama kita membuka firman Tuhan yang terambil dalam 1 Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang ketiga. 1 Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami, tentang firman hidup itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya. Dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan Anak-Nya Yesus Kristus. Di tahun yang baru ini, kalau kita hitung-hitung, baru awal Januari, kita menghitung ke belakang sekitar hampir, kita memasuki kurang lebih bulan ke-10, kita sudah offline. Maksudnya kita ibadah selalu lewat YouTube seperti ini. Banyak yang ngomong, banyak yang sudah menyampaikan, aduh kapan gereja bisa dibuka, aduh pengin sekali rindu beribadah kembali, dan sebagainya. Oh, itu sudah banyak sekali yang ngomong ya. Lalu kalau kita pikir-pikir, kita mau ketemu kembali, kita beribadah atau bersekutu kembali itu alasannya apa ya? Apakah hanya sekedar kangen atau ada dasar yang lain? Kita coba pikirkan hal itu hari ini. Nah, ketika kita berbicara yang tentang namanya persekutuan atau di dalam bahasa aslinya itu dikatakan koinonia. Wah, koinonia. Mungkin kita supaya tidak terlalu sulit-sulit ya. Coba kita bikin seperti jembatan keledai untuk mengingatnya. Sebenarnya gampang aja. Sedikit pinjam dari bahasa Jawa, koe en ia. Ya, ingat-ingat ya. Koe kamu en ia. Nah, ini mengingatnya koinonia. Nah, itu gampangnya ya. Nah, sebenarnya dalam perjanjian lama, ini kata ini kalau dipakai itu seringkali hanya untuk mengungkapkan hubungan antar teman saja. Tetapi memasuki dalam perjanjian baru, ternyata ini dikembangkan dan mulai mencakup ada satu unsur lagi. Jadi bukan hanya koe dan en, dan saya, tapi juga dengan Tuhan. Nah, ini akan kita lihat
bahwa persekutuan ini adalah hubungan antara manusia dan juga hubungan dengan Allah melalui Yesus Kristus yang telah memulihkan hubungan kita melalui karyanya di atas kayu salib dengan Allah. Nah, kalau kita melihat sebenarnya ketika kita membicarakan koinonia ini, koinonia, itu adalah sebuah hubungan khusus antara kita dan juga Kristus yang telah menebus kita. Nah, disinilah kita bukan hanya teori, tapi di sini kita menghadapi atau menjalani sebuah kehidupan yang sangat-sangat praktis. Contoh, nah ini ya, kalau sudah teman dekat, kalau temu pertama, ketemu sama teman, itu ngomong-ngomong, rasanya masih ada sedikit jarak lah ya, kita tidak buka terlalu banyak kehidupan kita. Tapi dengan teman yang sudah dekat, kita sama-sama tahu lah kira-kira apa sih kehidupan dia, gayanya kayak gimana, model-modelnya kayak gimana, dan maunya apa, dan sebagainya itu sudah tidak asing lagi bagi kehidupan kita. Tetapi coba kita lihat, ketika kita sudah mulai dekat satu dengan yang lain, apa yang terjadi? Nah, di sini kita melihat seringkali justru terjadi apa? Pergesekan, perselisihan, aslinya itu kelihatan. Nah, kalau sudah terjadi seperti ini, lalu gimana? Apakah kemudian yang namanya persekutuan itu pecah? Ternyata tidak. Tetapi melalui banyak peristiwa-peristiwa seperti itu, perselisihan, pergesekan, kita sebagai sesama anggota tubuh Kristus, kita belajar, sama-sama belajar. Bukan hanya satu pihak, tetapi semua pihak sama-sama kita belajar. Karena kita semua belum sempurna dan masih dalam sebuah proses yang masih harus terus dilakukan sepanjang hidup kita. Dalam persekutuan inilah kita belajar untuk saling membentuk, kita berlatih, dan khususnya bukan hanya melatih siapa kita dan bagaimana, tapi ada hubungannya dengan Allah tadi dikatakan. Kita sedang dibentuk menjadi serupa dengan Dia. Nanti kita akan bahas lebih lanjut hal ini. Nah, di sini dalam teks yang kita baca tadi dikatakan dengan jelas, Rasul Yohanes dengan jelas menuliskan, sampai ada beberapa panca indera yang dia katakan ya, yang aku dengar, aku lihat, aku saksikan, aku raba. Itu semua kenapa dituliskan seperti itu? Memang pada waktu itu Rasul Yohanes sedang berhadapan dengan ajaran sesat yang dinamakan dengan Gnostisisme, yaitu mereka hanya bilang, Tuhanmu itu cuma ketok-ketokan, itu enggak nyata Tuhanmu itu. Tapi justru di sini dikatakan, no. Tuhanku itu bisa tak raba. Ini bukan cuma teori. Kita barusan akhir tahun lalu ya, merayakan Natal. Itu bukan teori, bukan cuma cerita indah, ada bayi lahir yang dikunjungi banyak orang, dan kita sekarang sembah-sembah. Enggak. Kita sedang merayakan kehadiran Sang Mesias, Sang Juru Selamat itu ke dalam dunia, yang berurusan dengan hidup mati kita. Dan Dia sudah merelakan hidupnya demi kita. Dan disinilah Yohanes mengatakan, itu bukan teori. Dan itu betul-betul hadir dalam darah dan daging seperti kita pada saat ini. Dan disitulah kita sekarang ditekankan, persekutuan antara Yohanes dengan Tuhan yang dia sembah itu, dia beritakan kepada kita. Nah ini tadi ya, koinonia, itu sekarang dijadikan satu, menjadi satu kesatuan yang indah. Dan Tuhan sedang berkarya di situ. Nah disinilah ketika kita bersekutu bersama-sama, kita manusia bersama-sama khususnya bersekutu dengan Allah, kita sedang dibentuk, kita sedang belajar mengenal secara khusus siapa Tuhan yang begitu mengasihi kita itu. Dan dari sana kita akan terus sama-sama dalam hubungan kita bersama, hubungan kita dengan Allah, kita sedang terus dibentuk, diajar, supaya apa? Menjadi mirip serupa dengan Dia. Contoh, Natal kita barusan rayakan. Kita belajar tentang apa? Yang pasti dinyatakan adalah kasih Allah kepada kita. Dia rela datang ke dalam dunia, Dia rela berkorban, menanggung semua kehinaan itu. Dan kita sekarang juga belajar bagaimana kita bisa meneladani Dia dalam hidup kita ini. Tadi ada contoh bagaimana ketika kita terjadi perselisihan. Atau mungkin bukan hanya perselisihan, misalnya dari kalangan kita, dari kalangan kita sendiri, tidak usah jauh-jauh, kalangan kita. Ada yang jatuh dalam dosa, melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak pantas. Nah kemudian disitulah kemudian kita melihat apa yang kita lakukan. Mungkin ada orang langsung, wow, lihat itu orang itu memang itu kayak ngono, itu memang modeling ini. Wah, bukan hanya di situ.
ternyata disebarkan di mana-mana. Jadi gosip. Betulkah hal seperti itu? Apakah kita jauh lebih baik daripada dia yang jatuh dalam dosa itu? Kalau sekarang diumpamakan bahwa kita adalah satu anggota tubuh di dalam Kristus. Kalau satu anggota mengalami kesulitan atau sakit, seluruh tubuh mengalami. Dengan kata lain, ketika kita sedang menyebarkan apa yang jelek tentang saudara kita, kita sebenarnya boleh dibandingkan dengan seperti ini. Aku sedang mengatakan aku ini jelek kepada orang lain. Dengan kita mengatakan ada saudara kita yang jelek itu. Paham di sini, Bapak Ibu? Kita sebenarnya sedang mengalami sebuah kesatuan, bukan hanya sekedar kumpul-kumpul, tapi kita disatukan jadi satu kesatuan dalam tubuh Kristus. Satu sakit, seluruh badan mengalami penderitaan yang sama. Ketika mereka jatuh dalam dosa, kita juga ikut menanggung. Kita harus mendoakan. Nah, ini makanya di situ kita belajar melihat ada beberapa aspek atau beberapa ciri khas di dalam persekutuan ini. Ciri khas yang pertama, kalau kita melihat, yang pertama dikatakan seringkali adalah perjamuan kudus, memecahkan roti bersama-sama. Ini menekankan persekutuan dengan Kristus, mengingat selalu karyanya bagi kita di atas kayu salib. Natal yang baru kita rayakan memang adalah sebuah awal, tanda kutip. Awal dari penggenapan rencana Allah terhadap kita. Dia harus datang menjadi manusia, menjadi sama seperti kita, tapi dia tidak berdosa dan dia sanggup untuk menyelesaikan masalah-masalah dosa kita. Dan disinilah kita sedang memperingati itu karyanya. Setelah Natal, nanti kita akan memperingati Jumat Agung dan Paskah. Melalui perjamuan kudus, kita selalu kembali diingatkan akan hal itu. Kasih Allah jelas, sangat dominan di situ. Nah, ketika kita bicara tentang kasih yang sudah diungkapkan oleh Allah kepada kita, sekarang giliran kita diberikan giliran, ayo kamu yang menjalankan, kamu yang mempraktekkan. Nah, ini ya kalau kita lihat anak-anak sekitar kita, anak-anak kita seringkali kan pengen nyoba-nyoba, papae lapo, mamae lapo, mau apa ini? Coba sih, kadang-kadang kita sebagai orang tua juga, wis, ayo nyoba oh, supaya kamu bisa belajar. Ayo nyoba oh. Dikasih kesempatan. Nah, kita juga diberikan kesempatan melalui persekutuan ini oleh Tuhan, ayo kita belajar saling mengasihi. Nah, belajar saling mengasihi ini ya apa? Nah, ini bisa diungkapkan dengan berbagai macam bentuk. Misalnya, saling memperhatikan dan saling membantu. Firman Tuhan juga mengatakan dalam berbagai teks, dikatakan, ayo kamu perhatikan, namanya satu tubuh. Coba perhatikan apa kebutuhan saudara kita yang lain. Dan ingat, ini bukan cuma satu pihak kepada pihak yang lain, tapi saling memperhatikan. Berarti ada timbal balik. Ada saatnya kita memperhatikan dan ada saatnya kita diperhatikan oleh yang lain. Dan kita sama-sama terus menolong, membangun, menjaga. Nah, ini penting untuk kita lakukan. Nah, coba kan kita juga lakukan. Yang berikutnya mungkin, mengampuni. Nah, terjadi tadi perselisihan, pergesekan. Seringkali itu membuat kita jengkel. Wih, yuari kok kayak gini. Wih, dikuan dan ini sudah dipenging. Wah, penging. Sudah bolak-balik dikasih tahu kok, ya masih begitu. Kadang-kadang kita jengkel setengah mati kayak, Tapi ingat, kasih itu mengingatkan kita. Kita tidak lebih baik dari saudara kita itu. Kita belajar mengampuni seperti Yesus sendiri juga mengampuni. Matius 18 ayat 21-35 dengan jelas mengajarkan kepada kita sebuah kisah. Ketika Petrus bilang, Tuhan aku harus mengampuni berapa kali? Wah, itu ya. Tuhan jawab apa? Bacalah di situ. Di situ kita belajar mengampuni seperti Allah mengampuni kita. Bukan hanya mengampuni. Ketika mungkin hati kita sedang dongkol, hati kita sedang jengkel sama saudara kita itu lagi. Tuhan bilang apa? Doakan mereka. Di sini kita belajar menyangkal diri kita sendiri. Bukan menyenangkan kita yang lama, hidup kita yang masih dalam dosa itu. Bukan. Tapi kita terus dipapras, dibentuk, diingatkan. Hei, kamu harus berubah menjadi yang baru. Dalam persekutuan inilah, praktek kasih itu. Saling mendoakan. Kita belajar cuma bukan tahu, oh taci iki, engkau ini, saudara ini. Apalagi yang cakep-cakep itu diingat-ingat terus. Tapi kalau yang enggak, apa yang tidak menguntungkan kita, seringkali lupakan. No. Di dalam persekutuan kita, di dalam tubuh Kristus, semua harus kita perhatikan. Semua harus kita
anggap sebagai saudara kita, lihat setara dengan kita. Seperti Tuhan juga sudah memandang kita. Dan sekarang kita semua diangkat menjadi satu keluarga besar. Jangan kita cuma memandang keuntungan kita sendiri. Di sini kita juga harus belajar bahwa Tuhan terus menolong kita untuk boleh menganggap yang lain lebih utama dari kita. Memperhatikan mereka, mendoakan mereka, apa kebutuhan mereka, apa pergumulan mereka. Tidak mudah dan kita seringkali tidak tahu. Yang penting kita cuma bilang, aku enak, tapi pokoknya susah aku tinggal ngomong, bro, doakan saya. Tapi peran kita juga diminta untuk kita boleh saling memperhatikan, saling melihat, dan saling mengenal dengan lebih baik lagi. Bagaimana kita bisa memperhatikan sesama kita? Bagaimana kita bisa berjuang bersama-sama? Ayo kita berdoa. Bahkan dalam Kisah Para Rasul pasal kedua, di mana kehidupan gereja mula-mula, mereka saling berbagi, bahkan di saat itu, mereka saling berani mengatakan, bukan yang mengatakan, menjual harta benda mereka dan berbagi dengan saudara-saudara yang lain. Luar biasa. Di sini kalau kita melihat, wow, hubungan yang begitu indah ini. Hubungan antara kita, sesama anggota tubuh Kristus, khususnya dengan Allah Tritunggal itu, yang sudah berkarya melalui Kristus di dalam kita. Dan kita di sini, kita terus dibentuk, kita terus berproses, kita terus menjadi serupa dengan Dia. Dan Roh Kudus yang sudah diutus oleh Allah kepada kita, Dia akan memimpin, menolong, menasihati, menghibur, membaharui, mempersatukan. Inilah yang namanya Parakletos. Itulah yang diutus oleh Yesus. Dialah Allah Roh Kudus itu yang diutus oleh Bapa dan Putra. Supaya kita bisa terus didampingi dan kita dibentuk menjadi serupa dengan Kristus. Coba kita bayangkan. Seandainya persekutuan ini, dan ini memang yang diharapkan sebenarnya, persekutuan yang tadi digambarkan dengan begitu indahnya, begitu bisa ini, bisa itu, dan saling ini, saling itu dalam kasih, dalam Kristus. Orang luar lihat, pasti mereka melihat perbedaan. Kalau di luar persekutuan diadakan untuk apa? Paling dengan alasan hobinya sama, minatnya sama, ini itu sama, dan sebagainya. Dan mereka berkumpul untuk apa? Saling cari untung. Tapi apakah mereka saling memperhatikan? Belum tentu memperhatikan dalam konteks paling sejauh selama aku dapat untung, aku mau. Tapi kalau tidak, aku keluar, aku akan pindah tempat lain. Persekutuan dalam Kristus berbeda. Mereka berani berkorban. Mereka berani memberikan sesuatu yang kadang-kadang memang tidak menyenangkan dirinya. Tapi dia mau berkorban demi kasih itu kepada sesama ini. Di dalam persekutuan ini, kita tidak ada yang sama. Semua berbeda-beda. Satu dengan yang lain punya karakter pribadi yang sangat berbeda. Dan itu kemudian disatukan oleh Kristus. Demikian juga seperti tubuh kita. Kita melihat tubuh kita juga demikian, bukan? Ada anggota yang sama? Tidak ada. Semua terjalin dengan begitu indahnya. Kalau bukan tubuh kita, segampang aja lah. Coba lihat, ada mobil, ada HP, ada apa barang-barang kita. Apakah itu semua terbentuk dari barang yang sama? Benda-benda atau material yang sama? Tidak. Semua tapi bisa disatukan dan bisa berfungsi. Nah, persekutuan kita juga diharapkan seperti itu. Berbeda-beda, kita semua disatukan. Dan kita diharapkan menjalankan menjadi satu ciri khas dari persekutuan itu adalah kasih di dalam Kristus itu. Nah, kalau ini dijalankan, sekali lagi, orang luar akan melihat kita. Kok beda ya? Ini perkumpulan apa? Ternyata setelah mereka masuk, oh ini bukan cuma sekedar perkumpulan. Bukan cuma sekedar rame-rame. Tapi adalah sebuah persekutuan yang disatukan oleh Kristus. Yang tidak nampak itu menjadi nampak dalam praktek kehidupan sehari-hari kita. Mari kita pikirkan kembali anugerah Allah ini. Satu hal yang luar biasa. Kita diberikan kesempatan. Satu, kita diambil masuk dalam keluarga kerajaan Allah yang luar biasa indah ini. Yang kedua, kita diberikan kesempatan untuk berpartisipasi, menjalankan, menjaga. Bagaimana kita bisa bersama-sama membangun kerajaan Allah ini. Persekutuan Tuhan yang Tuhan izinkan kita masuk di dalamnya ini. Ketiga, kita diizinkan untuk bisa berkumpul bersama-sama belajar dengan saudara-saudara kita yang lain. Ayo kita belajar juga untuk mengasah kita. Nah ini kita bisa mulai misalnya dari keluarga kita. Keluarga yang paling kecil. Maksudnya dari unit sosial yang paling kecil, keluarga. Suami, istri, anak. Belajar bagaimana mereka mempraktekkan kasih Tuhan itu di dalam keluarga. Kemudian dari keluarga berkembang. Keluarga besar. Memperhatikan sesamanya. Berkembang lagi saudara seiman. Pesan Tuhan sebenarnya mengharapkan berkembang lagi.
yaitu melihat dunia yang belum mengenal Kristus. Melalui persekutuan kita yang terus kita pelihara dan kita kembangkan, dunia akan tertarik melihat kita, dan firman Tuhan sudah mencatat itu. Banyak mereka hari ini melihat perbedaan yang luar biasa dan mereka tertarik, dan hari ini mereka masuk juga di dalam persekutuan ini. Mari di tahun yang baru ini, kita belajar menjalankan persekutuan ini. Di minggu-minggu berikutnya nanti kita akan membahas lebih dalam tentang beberapa hal yang tadi sudah kita bicarakan. Apa sih maksudnya? Dan saya sangat berharap ini bukan hanya sekedar kita tahu, kita dengar setiap minggu, iya, amin, amin, tapi tidak pernah dijalankan. Bukan itu. Tapi mari kita jalankan, kita praktekkan dari apa yang sudah kita dengar. Dan mari kita tidak usah langsung jauh-jauh kemana begitu. Tidak usah jauh-jauh prakteknya ya. Sama yang terdekat dengan kita. Dengan keluarga kita, dengan teman kita, dengan sekitar kita di mana kita Tuhan tempatkan, di mana Tuhan menempatkan kita. Nah, mari kita bersama-sama bertindak, mempraktekkan kasih Tuhan ini bagi sesama kita. Kita sudah mengalami kasih Tuhan itu di tahun yang baru ini. Kita memang menghadapi banyak tantangan, iya. Tapi jangan lupa, Tuhan beserta kita. Dan kita akan terus dimampukan, ayo kita berjuang bersama-sama. Kita bersatu, kita bergandengan tangan, kita maju bersama untuk menjalankan apa yang menjadi kerinduan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepada-Mu. Terima kasih bahwa kami boleh Kau libatkan, Kau ambil menjadi bagian dalam keluarga besar-Mu ya Tuhan. Dan terima kasih juga Tuhan, bukan hanya sekedar kami masuk secara pasif, tapi kami boleh Kau aktifkan untuk kami boleh juga ikut berpartisipasi. Bagaimana Tuhan kami boleh melayani Engkau, melayani sesama kami. Kami boleh belajar mempraktekkan apa yang boleh kami dengar, yang kami boleh terima dari Engkau. Tuhan mampukan kami sebagai jemaat-Mu, untuk kami tidak hanya duduk diam memandang karya-Mu, tapi kami boleh belajar menyerap dan mempraktekkan menjalankannya, dan kami pun boleh mengalami pertumbuhan bersama-sama di dalam Engkau ya Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan kami memberkati jemaat-Mu, kami memberkati kami semua sebagai anak-anak-Mu, dan kami bersyukur ya Tuhan. Kau telah mengikat kami, menolong kami untuk kami boleh ada di dalam keluarga-Mu. Dan kami boleh sama-sama saling menjaga dalam semua kebersamaan kami ini ya Tuhan. Kami bersyukur, kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan pemeliharaan kasih-Mu. Tuhan, Kau yang terus berkarya, menuntun dan memampukan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita meresponi firman Tuhan pada hari ini dengan menyadari bahwa kita ini adalah umat pilihan Allah yang dipersatukan Allah untuk melaksanakan pekerjaan tangannya yang mulia. Kita nyanyikan lagu Aku Gereja, Kau Pun Gereja sambil membawa persembahan kita. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja. Dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja. Dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya, dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja. Dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Berbagai macam manusia, terdiri dari bangsa-bangsa, lain bahasanya dan warna kulitnya, tempatnya pun berbeda juga. Sama-sama gereja, dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja.
Jemaat yang terkasih, saat ini kita akan berdoa persembahan dan syafaat kita kepada Tuhan. Untuk doa syafaat ada dua hal yang akan kita doakan. Yaitu kita bersyukur bahwa vaksin COVID-19 sudah ada. Berdoa supaya program vaksinasi yang akan dilaksanakan di tahun ini dapat berjalan dengan baik dan semua orang bisa mendapatkannya. Kita juga berdoa untuk gereja kita di tahun yang baru ini supaya Tuhan yang boleh terus memakai gereja kita ini menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi setiap orang. Tidak hanya mereka yang percaya namun juga mereka yang belum percaya. Mari pada saat ini kita masuk di dalam doa. Bapa kami di dalam sorga, kami bersyukur. Terima kasih atas berkat yang luar biasa yang Tuhan curahkan dalam kehidupan kami hari demi hari. Bahkan kami bisa melihat sampai di tahun yang baru ini Tuhan kasih-Mu luar biasa dalam kehidupan kami. Dan kami juga bersyukur atas kesempatan yang Tuhan berikan, di mana kami bisa memberikan persembahan. Biarlah Tuhan Kau yang sekali lagi mau memakai persembahan ini Tuhan untuk memperlebar kerajaan sorgamu Tuhan di tengah-tengah dunia ini, secara khusus Tuhan untuk gereja kami Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan semuanya ke dalam tahun. Terima kasih. Dan kami juga mau berdoa Tuhan untuk di tahun ini kami bersyukur karena vaksin sudah ada. Kami berdoa untuk program vaksinasi yang akan dijalankan dalam tahun ini. Biar Tuhan yang sudah memberkati, Kau yang mau menolong Tuhan supaya setiap masyarakat Tuhan bisa mendapatkannya Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus yang menolong supaya vaksinasi ini Tuhan bisa mengobati tidak hanya untuk kesehatan Tuhan namun dapat memulihkan ekonomi kami, dapat memulihkan sosialisasi kami juga Tuhan. Kami sungguh menyerahkan program vaksinasi ini di tahun ini. Kami berdoa biarlah Tuhan sekali lagi mau memberkati dan mau menyertainya. Kami juga berdoa dan bersyukur Tuhan karena Kau masih mengizinkan keberadaan gereja kami Tuhan di tengah dunia ini, di kota Malang ini Tuhan yang masih bisa melayani Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan di tahun ini Tuhan yang terus mau pakai gereja ini Tuhan untuk setiap orang-orang yang di dalamnya, terlibat di dalamnya Tuhan, hamba Tuhan, majelis Tuhan dan semua pengurus yang ada di dalamnya, bahkan jemaat yang ada di dalamnya Tuhan. Kau yang memberkati, Kau yang melimpahkan kasih karunia untuk bisa terus melayani Tuhan. Dan izinkan kami jemaat GKT 3 untuk terus bisa Tuhan bertumbuh Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, ini doa kami. Kami percaya bahwa Tuhan yang akan menjawabnya seturut dengan kehendak dan waktu Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Jemaat saya undang untuk berdiri. Mari kita kembalikan segala pujian dan hormat hanya bagi Tuhan. Doksologi. Puji Allah sumber berkat, pujilah Dia makhluk di bumi, pujilah Dia malam di surga, pujilah Bapa, Putra, Roh Kudus. Jemaat kasih oleh Tuhan, di tahun yang baru ini, ingatlah akan panggilan Tuhan terhadap hidup kita, untuk kita terus menjaga persekutuan bersama-sama dengan saudara kita seiman dan dengan Dia. Arahkan hatimu kepadanya, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan mengarahkan wajah-Nya kepadamu, dan memberikan kau damai sejahtera. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Saat ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hidup di dalam persekutuan.
saudara yang saya kasih dalam Kristus, memang tahun ini Natal kita rayakan dalam suasana keprihatinan oleh karena pandemi COVID-19 yang tetap terus ya, serius di tengah-tengah kita. Tapi biarlah kita merayakan Natal dengan sukacita. Pandemi tidak akan mengurangi sukacita kita karena Allah sudah memberikan hadiah terbesar buat kita, yaitu Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena itu mari kita rayakan dengan sukacita, dengan ucapan syukur karena keselamatan yang sudah jadi melalui Yesus Kristus. Dan Natal biasanya identik dengan keramaian, dengan hadiah, dengan acara, dengan makan-makan. Mari kita sekarang fokuskan dana untuk itu, untuk bisa kita bagikan kepada sesama dalam aksi sosial, kepada orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan, yang terdampak oleh karena COVID-19 ini. Sehingga kita bersuka cita, mereka juga bersuka cita karena berkat dan pemeliharaan Tuhan. Saya, Pendeta Cornelius Argyanto Setiawan, sebagai ketua. Saya, Pendeta Markus Domingus, sebagai wakil ketua. Suhanton sebagai sekretaris umum. Dan kami, staf kantor Sibodil, mengucapkan selamat Hari Natal 2020 dan Natal tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati kita semua.